Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nih ketemu lagi sama Bagus Giri. Bagus Giri sedang kunjung di Waterboom Umbul Sewu Pengging nih. Sedang bertemu dengan teman-teman Bagus Giri yang sedang berjualan nih. Ada Simol, nih. Ada Some Pak Warno nih. Ini Some Pak Warno dari resep dari Bagus Giri juga nih. Nih cukup laris sih sebenarnya nih. Ini ada di depan Umbul Sewu juga ini, di wisata Umbul Sewu ini Pak Warno nih. Ini resep dari Bagus Giri juga nih, dan juga di sana ada sosis. Ada sosis. Yang mau beli sosis silahkan. Ada juga sosis. Nih, ini satu bijinya 2.000 nih teman-teman nih. Nanti yang kepingin jualan sosis silahkan komen nih, nanti Bagus Giri bisikin nih. Dan juga ada terang bulan ini, cilok nih, ini juga resep dari Bagus Giri nih, cilok nih. Ini orangnya ganteng banget nih. Ini piscok nih, pisang coklat nih. Nanti Bagus Giri intip cara membuatnya nih, dan cara menggorengnya nih, nanti Bagus Giri akan liput juga nih. Ini ada risol, ini juga teman Bagus Giri juga nih. Ini juga ada di depan Umbul Sewu Pengging juga nih teman-teman nih. Kita intip saja lah ya cara proses membuat risol ataupun piscok nih. Sedang menggoreng cimol juga nih, ada yang menggoreng cimol. Nih, sekarang ke sosis nih. Ini 2.000 nih kalau di Indonesia nih, kalau di luar negeri nggak tahu nih berapa nih. Ini ada nugget juga nih. Ini juga 2.000 nih, 2 biji 2.000. Nih, 2.000. Juga sosis juga nih. Satunya 2.000. Ini bumbu-bumbunya nih. Ada mayones nih, Bagus Giri bisikin, temen Bagus Giri pakai sausnya, saus yang super juga nih, lemon teh nih pakainya, jadi memberikan rasa yang lebih enak juga nih. Untuk olesnya bisa nih pakai margarin nih. Oke, ini buat teman-teman yang kepingin jualan sosis, nanti Bagus Giri bisikin nih ya berapa harganya dan juga bumbu-bumbunya apa saja, nanti Bagus Giri bisikin buat teman-teman. Oke, cukup di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat teman-teman yang kepingin jualan, kepingin berwirausaha lah ya, kecil-kecilan, modal minim tapi sudah bisa berwirausaha nih, Bagus Giri bisikin. Oke, cukup di sini buat teman-teman, jangan lupa subscribe untuk mengetahui video terbaru dari Bagus Giri nih. Share ya untuk orang-orang yang kepingin usaha modal minim tapi sudah bisa berwirausaha nih. Like juga suka, kalau tidak suka ya tidak apa-apa lah ya. Intinya di sini Bagus Giri memberikan informasi untuk teman-teman semuanya nih. Oke, sampai ketemu lagi di video terbaru dari Bagus Giri.